Dairy one, dairy is one, dairy. Generasi muda yang berpotensi memiliki jiwa kuat, sehat serta spontanitas. Di situ seorang pesilat harus memiliki kuat jasmani dan rohani serta sehat pola pikir, maka spontanitas itu akan terwujud. Dan juga ada yang akan berjuang sejak silat yang diadakan di Karimun dalam Karimun Kapiga. Alhamdulillah dalam mengambil pertandingan akan dihadiri oleh seluruh siswa dan warga sebanyak kurang lebih 100 siswa dan warga atau 100 peserta dengan 53 atau 54 partai. Juga adalah umur remaja dan dewasa. Insya Allah nanti di 2020 kami dari PSHT Sadar Karimun akan membawa nama Kabupaten Karimun untuk ikut kompetisi pertandingan di Batam yang tadi sudah disampaikan oleh panitia. Ini mungkin agak luar biasa karena akan diikuti peserta dari negara jiran kita yaitu Singapura dan Malaysia. Jadi saya ucapkan selamat bertanding pada para pembina kami di Bumi Sportivitas Bangga dan berikanlah yang terbaik khususnya buat keluarga Anda, umumnya buat kita semua. Ikut mencari bibit-bibit atlet, saya kira seperti itu, khususnya atlet-atlet dari PSAT yang mana ke depan masih banyak event-event yang akan dihadapi. Maka saya berpesan kepada kalian, ikuti acara ini dengan serius, dengan baik, sehingga nanti ke depan bisa membawa nama baik Kabupaten Karimun dan khususnya bisa membawa nama baik PSAT cabang Karimun. Karena dulu saya juga terlahir dari atlet juga, jadi saya tahu rasanya bagaimana TC, bagaimana ikut pertandingan seperti ini, ya.
Jadi saya minta persiapkan fisik matang-matang, ya. Jangan asal turun, ya. Utamakan keselamatan, teknik diutamakan, menang kalah itu nomor dua. Yang penting sportif, ya. Yang persaudaraan yang benar, ya. Jangan ada adik-adik khususnya yang muda-muda ini, ya, disampaikan sama Mas Jalal, jangan ikut-ikutan yang negatif, ya. Mari kita jadi jagoan, jagonya masyarakat, ya. Kita jadi jagoan, jagoan yang baik, jagonya masyarakat. Saya kira itu saja penyampaian dari kami. Terima kasih sekali lagi. Gila, Mas Adi. Gila. TV melaporkan. Silakan like, share, subscribe.